Oke, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di-like dulu. Di video kali ini, gue mau jelasin untuk kemungkinan ya, atau prediksi diskon nanti semua skin yang ada di shop dalam event Diamond Kuning. Yang bisa kalian eksekusi tanggal 20 Juli, artinya 3 hari lagi nih. Per update hari ini di tanggal 17 Juli sebelum jam 3 sore, gue sendiri sudah terkumpul 660 Diamond, yang mana ada satu quest yang kelupaan, jadi harusnya punya kalian lebih dari gue sedikit ya. Coba kalian komen di bawah, diamond kuning kalian sudah terkumpul berapa? Yuk langsung kita bahas, let's go. Guys, sebelum kita lanjut ke videonya, di sini gue mau tunjukin ke kalian nih. Jadi di sini gue ada brand PX Cap 4K. Katanya sini bisa buat live streaming no delay, jadi buat mirroring gitu guys. Nah ini harganya juga murah, linknya kalian cek aja di deskripsi ya. Jadi ada input dan outputnya HDMI. Ini build quality-nya lumayan sih, bagus sih. Kabelnya juga tebel ya. Sedangkan ini untuk kabelnya ya, ini Android bisa, iPhone bisa guys, karena ada lightning nih. Waduh, ini ada power untuk ke USB atau ke power bank juga bisa. Ini untuk HDMI-nya, kita coba dulu. Ini tinggal colok USB. Ini untuk HDMI-nya udah gue colok ke video capture 4K-nya seperti ini ya. Kemudian kalau iOS ini, karena gue Android jadi pakai yang ini nih, yang Type-C. Untuk yang ini bisa disebut dengan USB power ya. Jadi kalian kalau pakai power bank bisa, pakai apa namanya, charger, kepala charger juga bisa. Jadi buat powernya aja. Jadi kayak gini kira-kira, ini buat powernya nih. Nah, tinggal colok aja seperti ini. Kemudian untuk yang Type-C tinggal dicolok aja ke Android. Di sini gue pakai Samsung. Ada juga Xiaomi bisa juga, tadi udah gue coba. Nah, ini dia tinggal minta diarahkan untuk aplikasi gitu aja guys ya. Ini download di Play Store aja. Simple. Nah, ini tinggal diinstal aja seperti ini. Kita buka. Nah, kita agree-agree seperti ini. Kemudian kita colok ulang. Nah, pencet mulai sekarang. Wah, ini sih tinggal plug and play aja ya. Jadi di awal-awal kita butuh install aplikasi ya. Dan ini udah langsung guys, tuh lihat. Keren gak tuh? Wah, ini sih no delay sih. Wah, ini keren banget guys. Kita coba di HP gue yang Xiaomi ya. Bener-bener tinggal nyolok seperti ini. Udah, kita pencet OK. Seperti ini. Selesai. Tuh. Ini di Xiaomi juga bekerja dengan lancar. Jadi bisa pakai Samsung, bisa pakai Xiaomi, bisa pakai HP apapun buat mirroring. Untuk di komputernya, kita pakai OBS, kemudian pilih yang video capture device. Lalu kalian setting yang ini ya, yang display capture UVC03. Dan ini bisa kalian setting secara manual ya, bisa di custom maksud gua. Jadi kayak resolusinya misalnya kalian pengen ubah biar lebih HD atau disesuaikan dengan kebutuhan kalian, ini bisa banget guys. Ya udah, di sini kita bisa langsung mirroring Mobile Legend seperti ini contohnya. Nah tuh nggak ada yang namanya delay-delaynya. Wah, ini keren, ini mirroringnya keren. Btw, kalian kalau mau coba ini brand dari PX ya, bisa langsung cek aja linknya di deskripsi ya. Buat kalian yang pengen mirroring dari HP ke komputer, tinggal plug and play aja, linknya di deskripsi. Jadi langsung aja kita mulai bahas kira-kira skin untuk diskonnya itu nanti berapa ya. Sebenarnya nggak bisa, masih belum bisa dilihat. Sejauh ini sampai tanggal 17 Juli masih belum bisa diintip nih untuk diskonnya sampai berapa persen. Jadi ini adalah prediksi dan seharusnya benar sih, karena setiap event Diamond Kuning itu selalu ada diskon tambahan dari Moonton supaya harganya itu dikurangin lagi ya, supaya kita bisa membeli semua skin itu yang di shop itu menjadi satu diamond ya, termasuk skin like bronze. Kita mulai dari skin basic. Nah, untuk skin basic ini diskonnya itu 45% sampai 50% prediksi dari gua. Jadi dari harga normal itu 269, nantinya akan menjadi 148 sampai 150 diamond. Kenapa ada dua? Karena skin basic sendiri memang dibuat oleh Moonton, yang contohnya kayak skin basic yang bisa dibilang nggak laku atau yang sudah lama, seperti skin basicnya Balmon ya, itu kayak di diskon 50%. Adapun untuk skin-skin basic yang mungkin agak bagusan dikit kalau kata Moonton, itu 45%. Ya mudah-mudahan sih nanti setara 50% semua ya. Namanya skin basic, mendingan disamain sih daripada dibuat kategori seperti itu. Tapi kalau kita beranjak dari yang kemarin, itu ya tampilannya seperti ini, 45% sampai 50% diskonnya. Jadi untuk menjadikan ini satu diamond ya, kalian cukup punya diamond kuning lebih dari 150 aja. Berikutnya adalah skin elite. Sama seperti skin basic ya, lagi-lagi dibagi menjadi dua kategori, yaitu
yaitu skin elite yang lama, yang lawas itu didiskon 40%, tapi untuk skin elite yang agak bagusan kata Muntun itu didiskon 35%. Jadi dari harga normal 599 itu nanti akan menjadi 239 sampai 389 diamond. Jadi untuk menjadikan ini satu diamond, kalian cukup mempunyai diamond kuning lebih dari 389 ya. Sangat disayangkan kenapa nggak disatuin aja, ya udah skin elite 40% semuanya. Mudah-mudahan sih seperti itu ya, tapi kita lihat aja nanti ketika sudah rilis di tanggal 20. Ini baru prediksi, bisa benar bisa meleset. Berikutnya adalah skin spesial. Nah untuk yang skin spesial ini semuanya ya, jadi sama rata nih diskonnya, prediksi adalah 30%. Jadi dari harga normal 749 diamond menjadi 524 diamond. Jadi kalau kalian ingin menjadikan skin spesial satu diamond, kalian harus punya diamond kuning lebih dari 524 ya. Jadi buat kalian yang ngincer skin spesial kayak gitu. BTW ini juga berlaku untuk skin kategori spesial grade yang lain ya, seperti MPL, kemudian skin crate yang harganya itu ya 749. Jadi sama diskonnya 30% juga. Selanjutnya adalah skin epic, dan ini juga berlaku untuk skin Venom, kemudian skin apa namanya Cyber dan lain sebagainya yang 899 diamond atau epic grade ya. Diskonnya 25% dari 899 diamond menjadi 674 diamond. Jadi untuk menjadikan ini satu diamond ya, kalian harus punya diamond kuning lebih dari 674 ya. Jadi siapin aja diamond kuning kalian. Yang terakhir adalah skin Lake Bronze. Nah, ini juga nih sama seperti epic nih. Jadi dari harga normal 1089 diamond menjadi 817 diamond. Diskonnya 25%. Untuk menjadikan ini satu diamond ya, kalian harus punya diamond kuning lebih dari 817. Apakah bisa? Ya tentu saja bisa, karena diamond kuning yang kita peroleh kalau kalian jalani semua questnya itu lebih dari 817 ya. Jadi dipastikan Light Bronze juga satu diamond saja. Seperti yang tadi gue bilang, sampai sekarang masih belum bisa dilihat untuk yang fixnya, yang 100%nya. Itu pun juga kita masih belum bisa ngelihat ya, apakah nanti akan ada recall tas-tas, kemudian untuk epic limitnya yang dijual itu nanti apakah ada lagi seperti virus, seperti carry ataupun Roger, virus ya Serena maksud gua ya, seperti di diamond kuning sebelumnya. Jadi untuk sementara ini sih masih belum bisa dilihat. Nanti kalau misalnya ada update bakalan gua informasiin lagi ke kalian. Jadi itu aja ya, semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua. Yang terakhir kita bahas MSC aja karena ini terakhir nih, abis nih 1 jam 58 menit lagi. Jadi selamat buat kalian yang berhasil dapetin skin Valentina MSC secara gratis tanpa diamond. Dan sayangnya di akun gua kurang 4 biji MSC koin. Kok bisa ya guys ya? Ini gara-gara prediksi gua ada yang meleset ini kemarin. Prediksi yang ini nih, tebak-tebakan gue ada yang salah nih. Seandainya nggak salah, harusnya gue bisa lebih dari 35.000. Dan juga yang dari Banner of Morel itu ada pertandingan yang kalah ya. Jadi kita nggak bisa maksimal. Ya udahlah, kurang 4 biji doang. Mau nggak mau ya guys ya. Terpaksa ini. Ini benar-benar terpaksa ini guys. Dari sini aja lah. Terpaksa ini mah kata gue. Jadi langsung aja. Nah, ini baru guys. Kita langsung masuk ke shop. Langsung dah. Akhirnya ya guys ya. Tapi udah banyak banget dari kalian yang berhasil dapetin skin MSC nih. Jadi kalian bisa tag gue di Instagram ya. Nanti beberapa akan gue repost. Jadi itu aja. Thank you udah nonton terus sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like. Thank you. Bye.